terjadi kecelakaan maut di Jalan Pamularsi, Kelurahan Gisik Drono, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah pada kemarin hari Rabu pagi. Kecelakaan itu melibatkan kendaraan sepeda motor yang mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan seorang satpam tewas. Pria berinisial BS, 45, tewas selepas alami kecelakaan tunggal. Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022, sekira pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Warga Ngalian itu terjatuh dari motornya Supra Fit plat H2683R saat melintasi Jalan Pamularsi depan kantor Kelurahan Gisik Drono, Semarang Barat. Ia tewas saat pulang kerja sehabis shift malam di sebuah pabrik farmasi.